kemarin kan di sana ada orang mancing. Aku tawarin dulu lah. Gasken. Loh, tukangnya mancing kok sepi. Duh, jualan apa di mana ini? Es mangkal di sini, siapa tahu nanti ada pemancing lewat. Ah, makan mangga dulu aja lah. Ambil nunggu Pak Mancing datang. Ini mangga yang terakhir, tadi udah habis 2 kilo. Belum ada orang mancing. Telur kel, jual telur congkel. Kok gak ada orang yang di sawah gitu beli? Cayunya tinggal jalan. Kel, telur congkel. Pak. Telur kek, telur congkel. Tidak apa-apa nanti kalau bisa buat lauk ini. Bakulan kok ditinggal makan sendiri ini gimana toh? Bakulan kok itu. Bakulan kok bakulan baru lagi. Kemarin udah jualan di sini. Ini jualan ke sini lagi. Kamu tuh ngabisin uangku buat beli ini. Ngabisin uangmu. Eh, duitmu cuma 2.000. Kok bisa? Aku jualan ini cari duit. 2.000 ae uang lo itu. Beli 2.000 ae ngomel ae. Pantesan nek kamu itu beli borong gitu. Ini niatku cuma mau buat sayur dari daun ini. Lihat kamu jualan. Lah aku terus mau beli toh? Lah terus salahku. Mbok dikunyah dulu. Krakoti. Monyet sama kamu sungkem. Harga ya? Iya, jualan kok kur. Telur 500. 5.000 mas. Alah, kayak telur apa kok 5.000? Loh, ini emang telurnya super. Lah, super. Sak super-supernya telur ya bentuknya ya bunder toh. Yus, aku buatin yang ngono. Ya tak beli tak kamu. Emang daganganku selalu menarik hati. Mas. Hah? Apa tuh itu? Buatin cepet aku beli ternyata pakai uang lo ini. Bener. Sumpah aku punya uang ini, enggak 2.000 ya wis 5.000. Enggak apa-apa. Buatin. Aduh. Apa dah kamu ini? Acting dong? Enggak, Bu. Jim, kamu tapi bawa uang toh? Beneran aku ki mau beli ada uangnya, sumpah. Ini. Pokoknya bawa aku uang ini di sini. Nih, lo. Wis, ana, Bu. Buat tau dewe. Lah kok kan buat sendiri tau aku beli loh. Aduh aku kebelet. Selamat. Aduh mules. Gitu ki. Ntar buat tau dewe ibu ya. Aduh Gak kuat. Ini tuh telur super ini bentuknya kayak gini tuh. Ada telaknya gini. Mana tombok Nino ini? Aku kayak gak bisa lo buat tuh. Mana foto ini? Nino tuh kemana tuh? Aku gak bisa buat deh. Coba ini lah, penting jadi ini. Wadah yuk. Ini wadah yuk.
Lega, alhamdulillah. Apa toh? Masalah dagang aku cek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah mabarik lana fima rusak tanah wakin atau benar. Dagang aku bisa kayak ngono kipinya tombol indun. Masalah berantakan. Katanya buat sendiri, udah aku buat sendiri. Salah aku apa nih? Ya buat sendiri tapi masalah. Masalah. Ya ampun, bahan. Ini dagang aku yang ini kesalah, ya Allah. Ya saya kenapa toh, kayak orang tantrum kayak anak toddler. Toddler mbak indun, masalah. Ini loh daganganku, kamu buat berantakan kayak gini. Aku loh berangkatnya bersih-bersih biar licin, biar orang beli itu seneng gitu loh ke daganganku. Heleh, salahmu sendiri loh, aku kok suruh kamu bikin sendiri. Mau karyawanmu, he? Yeh, malah jawab. Lah aku punya mulut tau, mulut ben. Mulai dari mana ini, ya Allah. Ya Allah, lemes. Salahmu pokoknya salahmu. Aku kan bayar. Lah orang namanya ini aku perut mules loh, gimana? Mules yo, salah perutmu apa yo salahku? Lah, lah kok malah sing tantrum kamu toh, Bu? Bu ini loh dagang aku mawut kabeh gara-gara kamu. Wong beli aku suruh sendiri, buat sendiri, buat sendiri. Emang aku karyawane mau piye to, Jan? Oh, malah wis pulang sana loh. Yo gak apa-apa aku pulang. Ya makasih kalau gitu lah aku pulang. Bayar saya tapi. Bayar, heh? Bayar kile, kamu buatin. Namanya itu mau jual beli. Lah wong aku suruh buat sendiri kok. Berarti aku yo enggak usah bayar. Tenagaku juga. Tenaga. Lah ini modalnya dari siapa? Aku tuh beli bahan-bahan ini pakai uang loh. Wes, makasih. Bocah. Setiap aku jualan bikin owner kayak ini sayur apa? Maksud, lah sayurmu lah. Masak. Oh giliran sayurnya moro, nyonya mamen sayur tuh pecah. Tuh mana ram gak mau? Pas pulang. Oh, kok elak jualan ketemu Mbok Indun. Oh, nasibku sial. Ya Allah, datangkanlah pembeli yang baik hati hari ini. Sabar Mbok Indun, sabar. Aku bikin telur congkel aja biar orang mancing yang datang nanti langsung kecium baunya. Icip dulu. Wah, rasanya seperti telur. Emang telur. Mantap kali ini. Telur congkel. Ya, ah, ya ampun, alhamdulillah, ya, baik sekali. Udah balik loh? Ya. Ya Allah, rambutnya biru sama ke luar negeri. Ya ampun iyalah, dari Malaysia nih. Ya ampun. Ayo, kamu jalan apa nih? Aku jalan telur congkel, kentong. Ya Allah, ini di Indonesia emang kayak gini baunya ya? Ini gosong, gosong lah. Wah, apa lah kamu ya? Ngalah iki gak apa-apa ini smoky overcook. Smoky overcook ya. Martabak tompel nih. Tapi lihat buah jen crispy. Nah, kamu harus coba ini toh. Sebagai ucapan selamat datang kepada kamu loh. Oke. Okay. Ah. Dengan ini. Kayak gini ya bu rasanya. Aduh, mulai lagi. Duh. Kenapa lu? Hah? Oh yang makan aku, yang mulus kamu lu. Aduh, dari tadi tuh aku mulus banget loh perutku. Kebanyakan makan pelem. Eh, Tong, aku nitip yo. Nitip ini tapi jangan diberantakin sama kayak Mbok Indun itu, Bah. Enggak masuk plastik nitipin. Ini nanti aku nitip, yang penting habis yo. Yang penting habis. Bentar, aku enggak betah. Lu. Lu malah kemana, eh? Yang penting habis ini terus gimana ini? Salah. Aku enggak penasaran, coba bikin yo. Apa namanya? Telur congkel, lorkel, dua peka sih dia. Yo, bikin tempat. Wih, pesan dari Nino. Yang penting habis, rapi, oke? Okay. Ya lah, amanah terjaga. Alah, mantap banget. Tapi ini masih banyak. Gimana cara habisin ya? Tak keliling ya, nanti ngabisin ini. Alah, hitung-hitung. Membantu sesama
makhluk sosial. Kita keliling dulu, oke? Menghabiskan ini. Ini buat penyemangat. Bumbunya itu, wah, ya ampun, enak banget ya. Habis. Mantap bener. Ayo. Alhamdulillah. Lah, dagang aku tadi. Ya Allah, ya Allah. Lah, kentang dititipin kok malah kayak gitu. Ya ampun, daganganku. Mas Arif. Enggak saya sunat tuh gimana sih? Hah? Sunat itu tenang aja, enggak sakit kok. Kalau kata si Jarjit itu cuman kayak digigit harimau. Beneran enggak sih, Mas? Enggak lah, bercanda. Sunat itu enggak sakit, cuman kayak gigit semut geni itu lho, Pak. Tapi panas semut geni itu. Ya emang panas, tapi habis itu enggak sakit. Ah, tenang aja, kamu harus berani pokoknya. Ntar kalau habis sunat, sultan yang... Lumayan itu, pasti uangnya banyak. Berarti kalau sunat dikasih uang, berarti Mas Arif juga bisa kasih aku uang ya? Mas Arif, kalau aku sekarang sunat gitu, kamu berarti berikan aku sesuatu. Ya tak kasih as, tapi ya besok toh. Kalau kamu udah sunat sekarang kan belum. Nah sementara buat ganjel, belikan itu aja Mas. Waduh, udah sunat aja belum kok udah minta loh as. Pokoknya belikan ini pokoknya belikan itu. Coba saya ayo. Tapi ya skur 2.000 lah aku bawa nih. Ada apa 2.000? Kata siapa 2.000? Loh, liatin. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kali 4 berapa? 8.000. Nah, berarti bener kan? Ya udah. Ngaja itu kayak kenal siapa ya? Ayo, As. Alah, yang penting kata Nino kan habis, Pak. Aduh, well done. Kuning keemasan. Iya, mantap bener. Ayo. Bang, jualan apa, Bang? As, siapa dia As? Anak hilang yang udah ditemukan As. Iya. Kamu kemana aja tuh? Aku dari Mesir nih. Mesir ya? Kamu beli apa enggak? Beli dong, 2. Dua makasih. Beli cuma 2.000. Teman. Berhubung kita teman. Ya. Ini, kamu ambil lagi uangmu ya tak? Ini kan yang penting habis, ya tak? Yang penting habis kata Nino, oke? Tom, kamu tuh jauh-jauh dari Malaysia datang ke sini cuma mau jadi karyawannya Mbok Nino. Ceritanya itu begini deh, Pak, kan yes, keliling kampung berhubung pulang dari Malaysia nih. Pak. Nah, ketemu Nino. Kata Nino, yang penting habis. Oh, ya kebetulan banget, Tom. As. Kita 2 porsi ya, kita ya. Satu-satu ya. Ya, 2 porsi. Pedes, Pol. Pol. Pol-polan. Pol. Oke. Okay. Ini enggak bawa antau loh. Kursi buat pelanggan. Ke sini aja lu ning sini. Wah. Ya. Terus itu ya. Anu ya tuh. Yang apa? Itu jangan gosong-gosong itu apa? Siap, well done. Well done. Oper ku. Kuning keemasan. Wah, cocok pol. Ya. Apaan ini tong? Gimana? Yang banyak sausnya biar kenyang dia. Oh, makan saus yang banyak itu bikin kenyang. Kalau aku pedesin gimana? Pak, siapa makin banyak itu makin kenyang. Oh. Sendoknya mana? Hah? Ini lo. Alam itu tusuk. Alam.
Wah. Lomban dagangan Mbak Winu enak, gratis lagi. Berarti itu rezeki kamu As, mau sunat ya toh, dapat makanan gratis. Jos. Kurang ah, kurang kamu. Enggak kurang, tapi ini ya. Pedesnya udah nanti ini. Ini anu ya, saus biar kenyang. Enggak usah sausnya, ini apa ini namanya? Itu gimana? Terus congkelnya ada yang ditambahin jangan sambelnya. Nanti yang sakit bukan tiku kalau disunat, malah pantatku gara-gara kepedesan ini. Udah As, enggak apa-apa, biar kuat, biar sunat nanti disunat itu melatih kekuatan As. Nah, jadi dewasa aku habisin. Bocil dia Pak. Udah Torib, kamu itu mengonspek anak kecil untuk sunat kok disuruh makan saus. Udah itu enggak apa-apa, kamu diem aja. Waktu ini tuh mosok dia udah habis satu. Loh, as kurang ngam. Hah? Kurang. Tong, entar tong. Apa? Ya, kurang. Pisan. Loh. Ya, Bu. Ini berat gitu loh. Ini jatah aku. Aku mau lah. Alah Rip. Arif seperti yang dahulu. Pak, gak pernah berubah. Sekalian sama ngisi dana. Oh iya lupa. Yang penting kata Nino kan habis. Lah, tentung gak pulang toh dari Malaysia. Ayo, Semon. Ya ampun, kamu punya toko elektrik. Wah, konter ini Mon. Oh iya Tong, anu dapat pinjaman BRI buat modal. Wah, sama Mon. Aku pergi ke Malaysia dapat sponsor dari situ juga Mon. Mon ini ada lorkel, telur congkel. Daganganmu dari Malaysia koyong ini Tong. Ayo, itu bukan dagang aku Mon. Itu dagangnya Mbok Nino. Suruh habiskan katanya. Oh iya, kalau dihabiskan ya emang gini Tong. Kalian ngisi dana Mon. Inilah. Oh, ala dana buat ojol toh. Hah? Ojol? Ah, enggak apa-apa, yang penting sama semanjol. Ya Mon, 130.000 aja Mon. Bisa cetong? Ya. Sukses Mon. Ya. Yo, habisin dagangan lagi. Jadi gini Mbak, Mas, ya. Aku kan pengen es, Pak. Tapi aku punyanya telur. Oke, kita barter, oke? Boleh. Wah, ini tuh biar habis Mas, Pak habis, oke? Biar halal lezat, oke? Makasih. Bantuin aku dong buat tok-tok saja yang estetik ya. Tenang aja, kalau estetik mah aku bisa. Ayo Sakya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Sakya. Ya, kok hasilnya blur sih Sakya? Katanya estetik tuh gitu. Nggak kayak gini juga sih. Mana bayarannya? Aku susah-susah malah nggak dibayar. Kayak gini suruh bayarin. Ih, nggak mau. Apa tuh? Telur congkel. Aku minta abangnya, terus kamu yang bayar. Aku kembali ke TKP semula aja. Ah, kan udah hampir habis. Siapa tahu ada orang mancing lewat ya. Nanti Nino nyariin aku, makanya aku kembali ke sini. Mana tuh yang ngomong? Mas, beli Mas ini yang bayar ya Mas. Oke. Enggak. Iya. Enggak. Enggak.
Eh, Beng, enggak iya, ini bener yang mana, Sob? Aku tuh enggak janji untuk ngebeliin dia tuh. Kan aku kan udah motoin kamu, jadi gantian kamu yang bayarin ini. Udah, tenang, Dek. Aku kasih semuanya, ya dah. Yang penting habis, oke? Tapi itu aku enggak mau bayar, Om. Kok dikasih? Alah, udah, tenang aja. Yang penting kan habis. Gak usah cerewet, kamu tinggal makan lah. Ya, bentar. Susu, bentar. Pedes gak? Enggak, aku iya. Oh, pedes, oke. Nah, ini yang pedes. Terima kasih, Om. Ini yang ori. Kasih, Om. Oke, sama-sama. Ini Nino pasti suka ini. Habis, Nino. Ya ampun, ya. Ya pedes. Mahal serbet. Karbi lo dibanyakin sausnya enggak kenyang kepedes ya, nih ya. Kak Rib. Hah? Rib, kamu tadi ngeliat gerobakku jualan telur congkel enggak? Gerobakku hilang, Rib. Kak, ya ampun tolong. Tadi kita lihat dibawa sama kentung loh, enggak tahu itu gerobaknya siapa. Nah, itu gerobakku dibawa si kentung gemblung baru pulang dari Malaysia malah ngambilin gerobakku loh, masyaallah. Di mana tadi? Di sana tuh. Aduh, selamat lagi, mulus tadi. Aduh, itu enggak sopan masa ngomong sambil kepentut-pentut di hal. Loh, perutku ki mulus gara-gara kebanyakan makan pepaya. Pepaya toh, mangga mateng itu loh. Aduh. Tapi ngomong-ngomong gerobakku itu arahnya kemana? Sana, Bo. Cepet pergi. Oh, kurang ajar kamu ini guyoni orang tua. Udah. Jatuh. Kamu tadi melihat gerobaknya Mbak Nino? Ah, gerobak jualannya Mbak Nino? Itu di sana, Bu. Di sana. Iya, Bu. Makasih ya. Enggak ketemu gerobakku kemana lagi? Aduh, sudah hujanan nyari gerobak. Tong, kentong kamu ini baru pulang malah nyak-nyaknya aku. Kesarannya aku. Kamu masih baru pulang loh, ya Allah. Tong, di mana gerobakku, Tong? Mana, Tong? Kentong. Hei, apa? Aku di sini loh. Lah, weh. Gerobakku nang di Tong. Wes to, tenang. Gerobakku nang di Tong. Tenang, duduk sini. Gerobakku mana? Jadi gini loh. Aku basah kuyup nyari ini. Anu ini loh, Tong. Gini loh. Gerobakku mana? Kamu susah-susah nyari gerobak toh. Heeh. Tenang. Kesusahanmu dibayar oleh habisnya gerobakmu. Piye toh? Gerobakku habis, mau bakar nanti toh. Oh, bukan gitu loh, maksudnya isinya. Isinya ludes. Alhamdulillah toh, matur nuwun, terima kasih ya toh. Wah, aku tadi ngomel merepet loh. Untung habisin gerobakku dibawa kapur, ya Allah. Ketemu di sini, isinya ludes. Alhamdulillah. Saya suka. Tung, terus uangnya mana? Lah uang apa ki lo? Lah kan tak jual toh, habis uangnya. Loh, tadi telur congkelnya, wah banyak yang suka lo macammu. Ah, ya ampun. Jualan Mama Nino itu ya top. Habis toh? Bumbunya lo no. Meresap. Mabis. Mantap abis. Tapi uangnya mana? Kok uang lagi itu lo? Gimana toh? Ini lo tuh, diluruskan dulu dong. Kamu tadi kan habis toh? Habis. Lah iya, kalau habis uangnya mana? Wah, tapi nung, orang-orang lo suka banget lo tak kasih telur congkelmu. Iya tong, ulangi tong. Oh, tak kasih lo habis lo. Kalau nggak bisa ngasih mungkin bakal lagi. Gitu. Makanya kamu itu bulat terjalan. Uangnya mana toh? Lah kan yang penting habis toh nung. Pantes dikasih terus disuruh minta uang udah. Tong, kamu kebacot atas kelewatan kamu itu pulang dari kerja. Aku ki jualan loh, tong, malah mau kasih nih. Coba ingat-ingat dulu loh pesanmu tadi. Ini nanti aku nitip, yang penting habis yo. Yang penting habis. Bentar aku gak betah.
Loh, Tala? Ya ampun. Kamu pulang kita pikir yo, jualanku laris manis tak titipin kamu. Padahal aku rugi bener.